Tengah doang, tengah doang. Aduh. Iya. Less private ya. Ini kesamping-samping enggak boleh aku? Boleh, tapi yang penting kita ketemunya di tengah. Oh, nanti kalau malah diajarin. Kayak tutorial jarinya. 1 juta nih. Kalah lagi. Hancur, hancur. Merungkat. Ya teman-teman, hadir lagi satu penantang dari Bonar karena Bonar telah men-TKO Tio tadi 3-2 dan sekarang saatnya Arif Alfiansah mau bereaksi. Ya ini timku, nama timku Pacaparui Gaming, Edi. Pacaparui Gaming yang dulu pernah berjaya dulu. Kalau aku menang Sumbar sama aku dong itu bang bajunya. Hah? Kalau aku menang nggak muat. Nggak muat. Nggak muat. Ini size baby. Ya. Jadi hari ini kita akan tandingkan Bonar melawan Arif. Ayo, penantangnya dari Arif. Dan buat yang kali episode kali ini gua mau ngasih siapa yang menang dalam 3 apa itu 3 kali apa? 3 kill. 3 kill. 3 kill itu membunuh-membunuh. Membunuh. Siapa yang duluan dapat 3 kill dia yang menang. Tahu membunuh, Cuk. Siapa bilang itu si kill. Ini tuh main kayak berlima sama. Enggak, satu lawan satu aja. Satu lawan satu, by one. Enggak boleh recall. Gak boleh minion-minion recall. Ada, minion-minion. Ada, tapi cuma di tengah kita. Oke. Okay. Oke okay, ya, okay. Boleh ya. Oke. Okay. Untuk episode kali ini, siapa yang akan menang mendapatkan uang tunai 1 juta rupiah dari Tua Kreasi. Serius bang? Kalau udah tahu tadi. Plus uang episode. Dapat lagi. Oke, teman-teman ya. Ayo. Kita lihat kita cari ini dulu dong. Ini skill 0 cuman ku bisa banyak-banyak. Oke. Abang pilih. Nih yang Arif ya aku pilihin. Dia pakai akun Tio, teman-teman, karena dia ternyata cupu. Karena dia akunku masih Grandmaster. Nah, ku kasih kau Aurora, namanya sering kudengar. Aurora, Aurora. Oke, okay, ini Bang. Aurora. Kau yang sering semoga dapat yang sering kudengar. Jangan yang ini dah. Nova, Nova. Aduh, boleh. Terserah bang, terserah bang. Siapa tuh? Mage. Mage juga. Oh, Mage sama juga. Juga. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Siapakah yang akan mendapatkan 1 juta? Kita lihat dari pertandingan ini, teman-teman. Kita mulai. Tumang Team Wing, Tumang Team Wing. Aturannya apa? Minion masih main. Enggak boleh recall masih, ya. Masih, enggak boleh recall. Kita hanya di tengah, Bang. Kecuali lawan mati. Betul. Kalau aku mati kan kita ngejar 3 kill. Iya. Yeah. Kalau aku mati, Abang boleh recall dulu biar darahnya sama-sama full gitu. Oke. Okay. Dah ya. Ada yang kurang jelas lagi, Bang? Ini enggak kuganti tadi. Ini nah, itu di luar teknis. Kalau itu saya enggak bisa. Welcome to Mobile Legends. Ini tampilannya. Aduh. Ini tengah doang nih. Tengah doang, tengah doang. Aduh. 5 seconds to the end. Private ya. Ini kesamping-samping enggak boleh aku. Boleh, tapi yang penting kita ketemunya di tengah. Oh, nanti kalau malah diajarin. Kayak tutorial jarinya. 1 juta nih. Malu-maluin. Ya kan biar ada menang-menang. Kembacore Edi kan dulu ada. Sekarang enggak ada. Yang aku udah kena. Ya kan belum mati, Mas. Tolong aja. Tolong. Slim ya harusnya ya tadi. Ya. Tidak ditentukan oleh takdir, tapi oleh usaha kita sendiri. Datanglah padaku. Bersinar untukku. Tuh kena tuh. Bintang-bintang menyinari. Ah, ini dia. Dan meredupkan cahaya. Ini sudah di kita ya, guys ya. Bintang-bintang tidak pernah sendirian di Erudio. Kok dia bisa ngomong bintang-bintang? Iya kan hero-nya. Emang hero-nya bisa ngomong. Rumahku hilang di antara bintang-bintang. Ini harus tengah terus, aku bersembunyi di pinggir-pinggir gak boleh? Boleh, boleh. Yang penting kita gak sampai nge-clear bawah atas gitu. Kalau hanya perang-perang di situ boleh. Dia tembak-tembak, dia curang dia.
ada uang tuh. Datanglah padaku. Mas Arif mana Mas Arif? Bintang-bintang menyaksikan semuanya. Bersinar untukku. Mas Arif, jangan pergi dong. Tolong uang sejutanya udah mau datang nih. Aduh, boros mana sih aku nih? Tapi enak. Oh, ada strategi-strategi gitu dia. Datanglah padaku. Satu kill sih dapat nih. Fix. Mana benar, mana lu? Atas kehendak bintang. Sabar. Gak ada lagi. Gimana nih juri orangnya nih, juri? Sembunyi. Ah, ini dia. Tapi yang kuinginkan adalah untuk mengubah masa depan. Sabar. Semua orang bisa menentukan. Kelihatan. Satu kosong. Kalau aku dapat 3 kill pertama, aku yang menang nih bang. Ya. Abang mau dipur atau dibantai cepet? Pur aja dulu. Oke. Berarti aku menangin dulu. Terlihat skillku cubu banget ya. Tapi bang. Tapi nggak boleh bang, kita soalnya ada yang dipertaruhkan bang. Nggak ada, nggak boleh dipertaruh itu. Temui ajalmu. Temui ajalmu loh. Oh, kan sudah ada skill. Salah kombo dia guys. Hujan bintang-bintang. Aduh, enak lagi. Udah pikir ya. Hidup tidak ditentukan oleh takdir, tapi oleh usaha kita sendiri. Angkasa melihatmu. Lo dulu. Wujud ini. Ya. Aku tidak pernah menginginkan. Kabur dulu. Ahli bintang. Nggak terus apa gimana? Aduh. Ese. Asal benar-benar banyak. Lucu banget aku nih. Aduh, 1-0 masih bang, dikit lagi. Dia mau flicker. Baca gerakannya. Sudah flicker, sudah bunyi tuh. Sini dia. Lumayan. Terus. Kalah lagi. Hancur. Merungkat. Oh, aku tahu. Tahu aku. Kita pakai ini aja. Aduh, kurang. Mati dah. Ulti beliau. Tio gimana Tio? Tio. Aduh. Ayo. Udah mas ini aja mas. Ultinya salah keker ya guys. Ultinya salah keker ya guys.
semakin mendekati 1 juta rupiah kawan-kawan. Cepu banget dan belajar. Cepat kawan-kawan. Oh, recall dulu. Master lawan nih. Recall dulu. Gak perlu sih ya. Penuh ya kan bang, penuh darahnya ya kan. Mana penuh darah penuh. Nah. 1 kill menuju 1 juta kawan-kawan. Ini kalau kata Bang Tri, bunuh dengan hormat. Nah, bisa kita nih. Sudah nyala, sudah hidup. Kita siram dikit. Mana nih? Oh, ketahuan dari situ. Tidak diarahkan skillnya guys. Kesalahan guys. Lumayan, mau nyicil malah dicicil balik ya guys ya. Iya, saya yang lunas nih guys. Kalau begini guys, kita flame shot tipis. Kita flame shot tipis. Di sini. Aduh, bisa meleset. Baru kita dikit lagi. Aku yang dapat. Map kiri aman. Temui ajalmu. Burungan bintang. Oke, tidak ada es ya. Kambing. Ada deh. Aduh. Tipisnya itu ya Allah. Your team destroyed the turret. Kalahnya aku pras. Belum. Mari kita main lagi. Udah bang sini aja bang, udah bang. Datanglah. Udah sini aja lah. Kalah aku. Ini harus dibuka pintu. Gampang cepet banget ya. Kelihatan. Ini aja mas. Ultinya salah keker ya guys. Ultinya salah keker ya guys. Dan akhirnya setelah sebuah pertarungan yang sangat gampang bagi Bonar menghantam. Gak ada perlawan. Begitulah terlihat Pak menghantam Jawa. Di game. Kita grogoti. Ya. Kita grogoti di sisi yang lain. Dan akhirnya yang memenangkan pertandingan kali ini adalah Bonar. Kita hitung dulu ya. Ya, boleh. Tolong ya, hitungin ya, Rip ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Gimana perwakilan baca baru? Wah, malu-maluin ini. Bang bener ganti. Selamat Bonar. Oke. Okay. Bang bener ganti tua kreasi. Tua gaming. Iya. Harus ya. Oke, next-nya berarti kita harus mencarikan lawan untuk Bonar ya. Apakah Bonar masih bisa bertahan atau bisa menaklukkan daerah-daerah yang lain kita tidak tahu, kita lihat. Kalau ini boleh nggak bang? Apa? Yang nanti lawan berikutnya ini 1 juta ini kutahan aja, bisa nggak kau rebut dari sini nih? Bisa nggak kau rebut dari sini nih? Betul. Lebih seru. Oke, sip ya. Sampai bertemu lagi di Tuah Gaming teman-teman. Siapa lagi lawannya Bonar? Kita lihat saja. Tumang Teaming.